Jadi bukti nyata potret kesengsaraan di negeri ini, video bocah ngamuk suruh sang kakek mengemis di Grobogan tengah jadi sorotan. Viral video bocah ngamuk suruh sang kakek mengemis ini membuat warganet iba. Tak sampai di situ, peran orang tua juga dipertanyakan lantaran viral video bocah ngamuk suruh sang kakek mengemis itu tak seharusnya terjadi. Sebagaimana diketahui, kondisi ekonomi sedikit banyak mempengaruhi sikap seseorang. Tak peduli dia masih anak-anak atau telah dewasa, kecenderungan amarah yang mudah meledak acap kali terjadi di keluarga yang memiliki kondisi ekonomi rendah. Dalam video tampak seorang kakek renta yang tengah dimarahi bocah perempuan. Bocah perempuan itu marah dan menjatuhkan sepedanya serta sesekali mengarahkan gagang sapu kepada kakek. Dalam video viral pada akun TikTok ini, kejadian berada di Desa Kropak, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan.